Berikut ini adalah pengujian kit inverter GS002 8 MOSFET model TO247 HY5608 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Oke, kita naikkan tegangan untuk menunjukkan settingan batas atasnya. Untuk settingan batas atas di posisi 60,8 volt, ini dia posisi mati ya. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya, saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 42,5 volt, ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi. Ini dia kembali hidup di posisi 48,8 volt, kemudian. Untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Oke, sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu ya. Oke, inverter sudah terhubung ke baterai, langsung aja kita bebani. Oke, di sini sudah saya tambahkan beban yang terbatas sampai sekitaran 1400 watt lebih ya, kemudian saya tambah sekitaran 100 watt. Oke, di sini di posisi 1500 watt lebih, ini dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Oke, ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.